Kuliah kerja nyata atau KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral. Kami, mahasiswa KKN kelompok 17 dari IAIN Langsa, memulai aksi dari mulai bersosialisasi, berinteraksi, dan saling menghargai dengan penugasan di Desa Alugadingsa, yaitu desa dengan pemandangan yang indah, dikelilingi kebun sawit, membuat hiasan mata seketika tercipta rasa nyaman. Dengan tujuan yang mulia dalam suatu perjalanan pengabdian kepada masyarakat, kami menggali aset potensi yang ada di tempat ini. Desa Alugadingsa yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Binimbayan, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, dengan luas wilayah 363 hektar yang terbagi atas 3 dusun, yaitu Dusun Sidomukti, Sidomulyo, dan Sidorukun. Terdapat 130 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 447, yang terdiri atas 208 laki-laki dan 239 perempuan. Mayoritas masyarakat Desa Alugadingsa bekerja di PT Perkebunan Sawit. Sebagai wujud dari pengabdian kami di Desa Lokasi KKN, kami selalu ikut serta dalam setiap kegiatan sosial dari mulai gotong royong bersama, penyuluhan keagamaan, mengajar ngaji anak TPA, hingga sosialisasi MPASI dengan maksud agar menambah pengetahuan ibu-ibu desa tentang menu sehat untuk tumbuh kembang si kecil. Pada saat acara memperingati hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, kami, mahasiswa KKN, ikut andil dalam perlombaan mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan ibu-ibu hingga perlombaan untuk bapak-bapak. Ikut serta dan berpartisipasi dalam menyediakan infrastruktur penunjuk arah desa dan dusun. Desa Alugadingsa masih menerapkan nilai-nilai moderasi beragama, yaitu wirid dan samadiah baik dari bapak-bapak ataupun dari ibu-ibu. Kami di Desa Alugadingsa membawa misi utama, yaitu KKN Metode Asset Based Community Development atau ABCD. Sebuah pendekatan yang memandang kondisi masyarakat pada aspek aset dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Berdasarkan metode yang kami gunakan, kami terus melakukan observasi dan menggali informasi dari pemuda dan masyarakat dengan melakukan diskusi bersama untuk menentukan potensi yang tersedia. Setelah melakukan observasi dan diskusi, kami melihat potensi pisang yang tersedia di desa tergolong banyak. Kami sepakat akan mengolah keripik pisang coklat yang ekonomis, kreatif, dengan inovasi terbaru. Proses demi proses dari mulai mencari bahan baku utama pisang dan melakukan pengolahannya, hingga kami sosialisasikan kepada masyarakat di desa dengan harapan menjadikan sebagai produk dengan nilai mutu lebih di kalangan masyarakat.